Pembangunan gedung Universitas Negeri Yogyakarta UNY Kampus Gunung Kidul yang terletak di Kelurahan Pacareja Kapanewon Semanuk ini hampir kelar. Rektor UNY Sutrisna Wibawa beberapa hari yang lalu sempat meninjau proyek tersebut bersama rombongan. Melihat pembangunan gedung yang akan mendekati finishing, Sutrisna optimis penyelesaiannya akan sesuai target. Walaupun COVID-19 masih melanda di negeri ini, Profesor Sutrisna Wibawa sidak ke lokasi untuk memastikan proses pengerjaan sesuai prosedur. Saat ini, proses pembangunan gedung sedang memasuki tahap akhir atau finishing. Proses yang dilakukan antara lain pemasangan plester dinding, keramik, atap, hingga pengecatan gedung. Sesuai rencana awal, gedung UNY Kampus Gunung Kidul ini akan menampung 300 mahasiswa di angkatan pertama di tahun 2020 ini. Jika sesuai jadwal, masa perkuliahan tahun ajaran baru 2020-2021 akan dimulai pada bulan September ini. Saya sedang berada di kampus UNY di Gunung Kidul di Semanuk. Ini memonitor pembangunan. Alhamdulillah. Sudah berapa persen nih, Pak? Sudah lebih 50%. Sudah lebih dari 50%. Mudah-mudahan Agustus selesai ya. Ya. Sudah kelihatan bentuknya. Ini tinggal di finishing saja. Bang, ya hampir 100 lah, 50-an. Nah, untuk tahu kan eskalasi yang tergantung kebutuhan. Ada tukang masuk, kemudian selesai pekerjaannya, ya kan? Ganti kan, orang kerja instalasi listrik, nggak selesai instalasi listrik kan dia ya. Karena kalau di apa yang secara keseluruhan bisa 80-an kan, tapi kalau dalam di total kumulatif kan bisa lebih 100. Menurut saya high class ya, kualitasnya cukup bagus. Karena kan kalau kualitas saya rasa kita ada rambu-rambunya kan, spesifikasi dan segala macam kan kita diatur RKS, diatur spek gitu. Kualitasnya menurut saya cukup baik karena material-material yang dipilih juga material-material pilihan semua ada spek, kayak genteng keramik bukan muri, kemudian saniternya pakai Jerman GB gitu ya. Kalau kita umum proyek-proyek kan paling toto kan, nah, itu GB cushion ya kandal, kemudian keramiknya kayak cat juga, kemudiannya propan itu kan juga kualitas baik. Terus material finishing lain, nah, master ya pakai FU, pakai apa kan, itu juga orang biasa master pakai pasir gitu, master pakai FU masih pakai itu kan juga menunjukkan kualitasnya menurut saya ya kayak hotel. Spek pekerjaan itu. Imawan Muhammad Arif dan Anas Nursifa mengabarkan dari Kapanewon Semanuk, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.